Saat ini kantor cabang utama Balikpapan dipercaya kembali untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial. Ada tiga jenis bantuan saat ini yang kita salurkan, yaitu bantuan BLT BBM tahap 2, bantuan sembako, dan bantuan PKH. Jadi ada satu penerima yang bisa mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis bantuan. Adapun wilayah kerja untuk KCU Balikpapan ada tiga kabupaten kota. Satu kota Balikpapan, yang kedua adalah Kabupaten Paser, dan yang ketiga adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun alokasi untuk ketiga kabupaten kota ini adalah sebanyak 37.099 KPM gitu ya. Sampai dengan saat ini sudah tersalur sebanyak 94%, dengan target pada tanggal 25 Desember akan kita bisa salurkan seluruhnya. Yang belum ini rata-rata adalah kebanyakan KPM-nya berada di luar kota. Adapun untuk KPM yang kondisi sakit, lumpuh ataupun jompo, itu kita lakukan antaran ke rumah KPM sehingga dapat memaksimalkan realisasi dari penyaluran bantuan ini. Untuk nominalnya, bantuan BLT BBM sebesar Rp300.000 per KPM, untuk bantuan sembako sebesar Rp600.000 per KPM, dan untuk PKH bervariasi tergantung kondisi dari KPM-nya. Paling minimal dapat Rp225.000 dan maksimal ada di angka Rp3.900.000. Jadi kalau misalnya mendapatkan bantuan ketiganya, itu cukup besar bagi para penerima seperti itu. Untuk hari ini pihak Kelurahan Barulu yang bekerja sama dengan kantor pos membagikan uang tunai untuk PKH. Adapun jumlah yang akan disalurkan atau didistribusikan sejumlah 462, terdiri dari Barulu sebanyak 108, Margomulyo 69, Baru Tengah 86, Baru Ilir 157, Margasari 30, dan Karyango 12. Adapun teknis pembagiannya, bila mana yang bersangkutan tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan, tetapi catatan harus dalam satu KK. Kalau betul-betul dan yang kedua, bila mana tidak bisa hadir, tidak ada dalam satu KK, pihak kantor pos akan jemput bola, dalam arti kata pihak kantor pos didampingi oleh pihak kelurahan, PSM, Puskesmas akan menuju rumah yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini juga kami dibantu oleh tentunya pihak kelurahan, Babinsa, Babinkam Tipmas, LPM, Karang Taruna, dan Kelurahan Baru Ulu. Ambil uang jatah dari pemerintah. Berapa, Bu? 900. Itu senang gak, Bu? Oh, senang sekali. Bisa untuk beli beras, sayur, bayar air lampu. Alhamdulillah, kan pemerintah perhatian kita. Baru sekali ini Rana dapat. Baru sekali ini, Bu? Iya. Mudah-mudahan lanjut ya. Karena saya ini janda, Kak. Darbang siung. Suami sudah meninggal, diambil sama yang punya. Terima kasih banyak sama pemerintah. Dan lanjut pembagiannya, bantuannya.